kita buat kepalanya dulu huruf U. Setelah itu dikasih rambut, dikasih telinga, mata, hidung, dan mulut. Setelah itu turun ke bagian leher, rak baju, lengan, lengan, tangan. Kalau buat tangan perhatikan jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Berarti buat telapak tangan ke lengan. Jadi seperti itu. Saya
Jahitan buat apa? Buat tangan? Nah, kalau buat tangan kayak Kak Iron tadi. Apanya kebesaran? Bagian jempol kebesaran? Sudah? Perhatikan Kak Iron ya, kalau buat tangan seperti ini. Nah, perhatikan dulu, kita buat lengannya. Ini setelah lengan selesai, kita buat bagian jempol dulu ya, disebut jempol. Lebih panjang telunjuk, paling panjang tengah, manis, kelingking. Setelah itu dikasih telapak tangan, jadinya seperti ini. Apa yang tidak bisa buat kaki yang ke tengah? Nah, kalau buat kaki bagian tumitnya jangan lupa ya. Nah, buat kaki tumit, jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking, ke atas, jadi kaki, kasih mata kaki. Biasanya kalian langsung ke bagian atas, harus ada tumitnya dulu. Seperti yang di bawah ini. Nah, jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking, telapak kaki, lebih sedikit ke atas, kelok, jadi tumit. Nah, jadinya seperti ini. Kalau seperti yang di atas, tidak ada tumitnya, kelihatannya aneh kayak kakinya putri duyung ya. Nah, itu tadi cara belajar menggambar orang sama Kak Iron. Pertama dari huruf apa tadi? U. Ini U ya. Setelah itu U. Setelah itu segitiga. Jadi berbagai macam karakter. Seperti yang Kak Iron ajarkan tadi di awal. Oke, itu tadi pelajaran sama Kak Iron. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu berkarya, berproses, belajar terus ya. Semangat untuk belajar. Dadah.